Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu saya lihat bagaimana seorang ustaz menjelaskan silsilah Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Awal-awal saya cuek aja, terus saya tonton terus tulisan, loh kok ini menarik sekali. Itulah kesan pertama dengan ustaz Adi Hidayat. Kita tidak perlu satu organisasi, tidak perlu satu sekolah, tidak perlu satu guru, bertemu dalam satu titik, mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, seluruh para asatidz, dai-dai, para ulama kita, terkhusus Ustaz Abdul Samad, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang wawasan-wawasan keislaman yang luas, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa menghadirkan kenyamanan dalam beribadah, ketentraman bagi hubungan antar masyarakat, dan yang paling kita harapkan dengan itu semua masyarakat Indonesia akan lebih beragamis, dekat dengan Allah, bisa memaksimalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.